Hai semua. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zaha. Okey, hari ini saya tak nak tunjukkan muka saya sebab korang tengok tajuk pun dah tahu sebab apa. Saya nak pakai skincare pada waktu malam. Maksudnya sebelum tidur saya pakai skincare apa? Tapi sama je. Skincare siang dengan malam memang saya pakai sama je. Tak ada beza. Cuma yelah, kita nak tipik-tipik dekat muka, jadinya tak bolehlah tunjuk muka dekat sini. So saya tunjuk, saya buka lah muka saya kat belakang kamera ni. Langgar-langgar. Okay, mula-mula sorry kan kalau saya cakap perlahan sangat, sebabnya dah ada orang tidur. Sekarang ni dah pukul, sekejap dah pukul 11.19 malam. Okay, dah malam. Tadi sikit nak pukul 12. Hari ni saya tidur lewat sikit lah. So hari ni kita cakap bisik-bisik je. Okay, pertama kita mesti kena ada ni. Yang ni cermin tau. So kalau kita buka ni, nampaklah cermin. Cermin. Hai. Okay, so cermin ni tak adalah ngadap kat sini. Nanti nampaklah muka saya. So kita kena letaklah kat tepi ni dulu. Dia macam ni. Buat macam ni. Dia jenis piramid macam tu. Kan? Cermin dia boleh berdiri macam ni. Ni saya beli dekat Ion dah lama. Tahun 2021 tak silap saya beli ni. Tada! Okay, yang ni saya jumpa. Ni saya baru nak guna pertama kali. Sebelum ni saya guna yang ni jap. Sebelum ni saya guna yang ni. Safi sensitive skin. Tapi ramai orang komen kata Safi kena boycott. So tak apalah kan. Kita cuba cari yang lain. Saya nak try yang ni. Harap-harap sesuai lah dengan muka saya. Okay, yang ni saya tak tahu lah boycott ke tak Ozi ni. Main beli je. Saya dah cuba check tapi tak ada pula keluar info OZ ni. Harga dia tak silap saya RM15 lebih. Kuku saya pendek so nak kopik susah. Ni saya beli dekat farmasi je. Bau dia mesti bau macam ubat-ubat. Dah agak dah bau dia macam bau ubat-ubat sikit. Okay, saya ni nak try kat muka saya. Sekejap. Saya pakai kapas. Ni kapas saya. Ini tak tahu bila nak habis . Dah lama beli. Ni pun saya beli tahun 2022. Sampai sekarang tak habis-habis. Nampak sangat saya tak pakai skincare selalu. Korang kena ingat tau, pakai toner ni. Yang ni toner. Toner ni tak boleh hari-hari. Dia kena pakai selang-seli. Okay. Supaya muka kita tak adalah ketara sangat. Okay, saya nak sapu kat muka saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry tau, tak dapat nak tunjuk secara depan-depan. Sebab saya hari ni malas sangat nak pakai purdah. Nak pakai niqab. Korang panggil niqab ke purdah? Saya panggil purdah kadang. Kadang pakai, kalau nak bahasa Arab sikit, niqab lah. Kita sapu-sapu dekat muka, kat bawah mata, kelopak mata. Sapu bersih-bersih. Tapi kena ingat, sapu tu jangan sapu tekan kuat-kuat. Sapu bersih, sapu sekadar lalu je. Jangan kuat-kuat. Kesian muka tu. Duk gesek-gesek kan. Dengan kapas. Jangan kuat-kuat. Tak elok. Muka kita ni tak boleh gosok kuat-kuat. Lembut-lembut je. Tadah.
Tengok tak? Eh, tengok pula. Tengok ada beza macam coklat-coklat kan? Ha. Ini kesan daripada kita punya peluh-peluh, kita punya apa habuk. Sebab tu kalau kita rajin toner muka kita, insya-Allah akan adalah perubahan, ada cerah sikit. Ha, cerah sikit muka kita. Okey, step yang kedua saya akan pakai ni. Ha, yang ni saya cuba cari yang sesuai. Tapi buat masa ni belum lagi jumpa. Dan saya pun nak habiskan ni dulu. Nanti dah habis saya akan cuba cari produk yang lain. Okey. Sebenarnya toner Safi ni pun belum habis lagi. Tapi tak apa, saya tak sabar nak buka yang baru. Boleh je campur-campur. Nanti besok pakai yang ni. Ha, esok pakai yang ni pula. Gili-gili lah. So saya nak pakai krim ni dulu kat muka. Ni sebenarnya rutin harian waktu pagi dengan malam sama je, tak ada beza, tak ada krim malam, tak ada krim siang. Okey, saya pakai. Kelemahan pakai pelembap muka yang jenis botol macam ni, dia celup-celup kan. Kalau boleh sekali ambil je, macam tadi tu tak elok. Okay, tapi saya pakai sendiri kan, buat je lah, kita buat dia. Okay, kita akan sapu dekat ke muka, kat pipi, seluruh muka lah kita sapu. Masa korang sapu tu kan, janganlah korang sental lagi. Jangan tonyong kuat-kuat, okay? Just sapu-sapu je. Kulit kita ni tak boleh tekan kuat-kuat sangat. Maksudnya, tak boleh gosok kuat-kuat sangat. Tak elok. Tidak cantik. Dia lembut-lembut je. Tapi kalau urut, boleh. Urut sebab apa boleh? Sebab dia minyak. Yang seterusnya, tapi make sure krim yang tadi korang pakai dekat muka tu mesti dah kering. Kalau belum kering, jangan sapu apa-apa lagi yang seterusnya. Okay, so sekarang ni muka saya dah kering. Saya akan pakai, tada, yang ini serum. Okay, serum. Ni serum ni saya baru je beli. Korang mesti ada tengok ni apa benda ni. Ya Allah, inai. Sorry. Okay, ni saya baru je beli. So tak dapat lah nak ganti baru. Nanti dah nak habis, barulah kita cari yang baru. Okay, korang recommendkan lah yang mana sesuai untuk muka yang sensitif, yang berjerawat macam saya ni. Sorry, suara dah tak ada. Cakap bisik-bisik, lama-lama suara tenggelam. Dia rupa macam ni lah. Tapi bau dia busuk sikit lah. Kalau korang tak lalu kan, jangan belilah. Jangan beli. Okay, saya akan drop dekat dahi dulu. And then dekat pipi. Okay, pipi belah kanan, kiri, hidung, dagu. Okay, dah siap. Dah siap. Okay, dia macam air tau. Dia macam air. Dia bukan macam minyak ke apa. So dia cepat meresap dekat kulit kita. Tengok ni. Nampak tak macam basah-basah tu. Nak air serum dia lah. Okay, disebabkan serum kita ni cepat meresap, so pakai yang seterusnya. Saya pakai apa? Skin pula. Sunscreen. Saya pakai yang ni. Tapi disebabkan dah nak habis dah. Percaya? Ha, tengok. Okay, korang dengar eh? Ha, keluar angin. Tengok ni. Dia keluar angin, dah nak habis dah. So disebabkan dah nak habis, buat saya bicik dah tak boleh dah. Ha, tu ada sikit lagi. Ha, alhamdulillah. So saya dah beli awal-awal, standby. Saya dah beli yang ni. Tadaa. Okay, saya
Saya nak sapu dekat muka. Korang kena pakai tau sunscreen ni, wajib. Siapa cakap tak wajib tu memang rugilah muka dia. Sebab sunscreen telah yang nampakkan muka korang lagi glowing tau. Okay, kita dah sapu satu muka, alhamdulillah. Okay, dah siap. Alhamdulillah, dah siap dah. Saya kalau boleh nak potong ni, ha, ambil calik je. Tapi nanti dulu, selagi dia boleh keluar macam tu, saya pakai je. Nanti dah tak boleh keluar, baru kita gunting kat tepi ni. Ha, ni daripada Indonesia tau, halal. Halal, halal, halal. Okay, itu sahaja video saya. Ha, so, saya dah pakai skincare. Ha, teruslah saya tidur. Pastikan korang sebelum pakai skincare ambil wuduk tau. Sebab kita nak tidur dan keadaan berwuduk. So saya tak adalah pakai pudar balik, pakai tudung balik. Nanti saya punya saya punya apa, skincare saya kat muka tu melekat dekat pudar tu. Ha, sayang, membazir dah. Okay, itu sahaja video saya skincare pada padoi. Skincare malam dengan siang sama je konsep dia. Cuma saya pakai toner ni selang seli. Hari ni pakai, esok dah tak pakai dah. Lusa pakai balik. Macam gitulah. Okey. So itu saja video saya kali ni. Terima kasih korang sebab sudi tengok saya video sampai habis. Sanggup tengok video saya tanpa tengok muka. Ha, kali ni memang rare sikit video kita tanpa tengok muka. Just hanya tengok tangan saja. Okay. Itu sahaja video saya. Okay, kita susun. Okay. Kita susun. Kesian. Sebab macam kosong tak ada apa kan. Ini kita pakai yang tadi tu. Okay. Sini. Okay. Empat je. Kita masuk ni sekali. Lima. Kita masuk cermin. Enam. So kita punya equipment. Okay. So barang yang perlu kita ada, cermin, kapas, sunscreen, pelembap, toner dan serum. Serum ni optional tau. Kalau tak ada tak apa. Yang penting tiga ni basic. Ha. Tiga ni basic. Ini optional. Okay. Itu saja. Dia nak bergerak. Dia nak pergi balik sana. Okay. Itu saja video saya kali ini. Terima kasih korang sebab sudi tengok video saya sampai habis. So, terima kasih juga sebab sudi subscribe, like dan komen. Korang subscribe tau. Ada yang tak subscribe lagi. Ada yang tengok video saya banyak sangat sampai tanpa tekan subscribe. Please tekan subscribe sekejap je. Satu kali saja. Okay. Dan terima kasih korang sebab sudi komen. Kalau ada apa yang nak komen tu kan, apa yang nak diubah, apa yang nak diperbetulkan, korang komen je kat bawah. Dan terima kasih korang sebab like dan share video ni dekat kawan-kawan yang lain. Okay. Okay, itu sahaja. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.